Makanya Ponto 7 gak pernah mau darah itu. Kepala desa. Ya, kepala desa serentak di Kabupaten Jawa Ponto ini bisa berjalan dengan aman, tertib, damai, dan sejuk sehingga mampu memberikan pengalaman dan pelajaran bagi masyarakat bagaimana melaksanakan tahapan demokrasi dari level rendah yaitu di tingkat desa, bagaimana melaksanakan kegiatan pemilihan secara jujur, adil, dan terpercaya. Harapan kami, mari kita sama-sama menjaga keamanan, ketertiban,